Salam budaya. Posisi saya sekarang ini berada di dekat lereng Gunung Wilis ya, tepatnya di Desa Gundang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kali ini kami mendapat informasi yang sempat menggemparkan warga informasinya itu. Itu kami lihat ternyata setelah digali oleh warga berupa struktur bangunan berupa fondasi. Tapi di sini nampaknya belum sempat diperlihatkan seluruhnya fondasi bangunan ini. Tapi yang jelas bahan utamanya adalah dari batu bata merah. Nah, di sini menurut keterangan warga bahwa seringkali ditemukan peninggalan-peninggalan zaman kuno, terutama yang terbanyak adalah era Majapahit sampai ke masa transisi Mataram Islam. Banyak ditemukan di lokasi ini. Nah, ini menandakan bahwa dulu di tempat ini adalah sebuah peradaban yang luar biasa, karena temuan-temuan dari benda-benda tersebut merujuk pada alat-alat pertanian. Semisal adalah lingga dan yoni, kemudian lumpang batu, ada batu kolomongso, dan lain sebagainya. Bahkan artefak-artefak lain sebagai bahan penunjang alat-alat pertanian juga cukup banyak ditemukan di lokasi ini. Hanya saja informasi yang sempat menggemparkan kalayak ramai yang baru saja kami terima dulunya berupa diduga berupa struktur bangunan candi, tapi ternyata setelah diperlihatkan sebagian adalah struktur bangunan fondasi rumah. Memang ini sebagai pendukung sejarah yang kuat di desa Pace ini bahwa dulu ada peradaban yang sangat kuat. Salam budaya. Ya tebal itu. Ketebalan 5 6 6 kali. 19. Berawal kemarin kemarin itu pada waktu saya masih bersih-bersih di sendang gayam, Mas Agus mencari saya dan mengatakan bahwa Mas Agus melihat ada struktur batu bata seperti macam-macam fondasi. Akhirnya Mas Agus mengajak saya untuk melihat di lokasi. Dan setelah itu, setelah saya melihat dengan pasti bahwa ini adalah batu bata kuno, dan saya melaporkan kepada Mas Aris. Setelah saya berkoordinasi dengan Pak Aris meminta foto setelah video ini saya kirimkan ke sana. Akhirnya beliau mengatakan bahwa besok kita tinjau ke lokasi. Akhirnya kami bersama kawan-kawan dan teman-teman bersepakat bersama-sama untuk menggali lebih lanjut lagi. Kalau saya melihat ini seperti struktur fondasi rumah kuno mungkin, Pak ya. Di sini banyak sekali, Pak. Kalau di sini itu kebanyakan dari itu, Pak, pecahan serpihan batu bata yang berserakan hampir radius 1 kilo. Selain itu ada. Selain itu juga ada benda-benda seperti lumpang, batu kolomongso, umpak, dan lingga, Pak. Kedepannya kita ingin untuk berkoordinasi bersama dengan teman-teman akan diapakan kedepannya.
Ini tanah ini sebenarnya milik siapa, Mas? Ini milik pribadi, Pak, milik warga sini. Jelas pertama kemarin kita dapat informasi dari warga setempat, ya, teman-teman di desa setempat sini, dari undang ini. Yang jelas informasinya menemukan ada satu struktur batu bata kuno. Cuman ini strukturnya ternyata ini motifnya beda dengan seperti struktur yang lain, biasanya itu tumpuk-tumpuk, tapi ini baris, ya, seperti tidur seperti itu. Ternyata kalau identiknya ini kelihatannya memang seperti struktur bangunan kuno yang kiranya mungkin era klasik Hindu-Buddha, transisi ke Islam sekarang seperti itu. Jadi langkah pertama kita tadi kita coba, ya, kita buka seperti apa bentuknya, motifnya bagaimana, modelnya gimana, dan kita ukur. Nah, selanjutnya kita nanti kita dokumentasi dan kita laporkan ke dinas. Tapi ini nanti setelah kita buka ini sementara, kemudian baru sementara dari teman-teman ini. Nanti kita tutup lagi biar lebih aman. Nanti kalau jika ada nanti dari pihak yang terkait nanti lebih mendalami lagi, mungkin bisa kerjasama lagi dengan pihak perangkat desa untuk mungkin dilihat, dicek, atau mungkin dieskavasi kalau memang ini layak dieskavasi. Ini sempat terlihat berapa meter, Mas? Ini kurang lebih baru 2 meter, ya. 2 meter ini panjangnya, dan ini ada banyak-banyak border-border yang di kanan kiri, atau mungkin apakah ini penguat dari pondasi yang aslinya seperti itu. Apakah ada kemungkinan ini masih menyambung ke apa itu, sambungan yang lain? Kemungkinan juga, tapi ini masih di sebelah timur itu masih panjang, ya, masih panjang sampai sana, dan ini sudah hilang, ya. Cuman ini kemungkinan kalau kita lihat dari banyaknya temuan batu bata kuno dan pecahan-pecahan gerabah di sini, sebaran di sini mungkin dulu itu di sini perkampungan kuno, ada juga mungkin ada tempat peribadatan, apa bisa katakan tempat peribadatan para resi, ya, seperti itu pada masa itu, pada masa Hindu-Buddha. Kalau coba kali ini, ya, biasanya kan agak besar-besar, ya, tapi ini merujuknya memang bangunan tempat tinggal, bukan tempat percandian, bukan, tapi tempat tinggal. Kalau tadi ini dari tebalnya aja 6 cm, dari panjangnya kurang lebih sekitar 30 cm, dan lebarnya itu kurang lebih ada sekitar 20-an.